Kembali di Nusantara Petang, pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden menggelar pertemuan dengan sejumlah ulama dan tokoh masyarakat untuk membantu percepatan vaksinasi COVID-19. Usai menggelar pertemuan dengan sejumlah ulama karismatik Aceh di Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, Provinsi Aceh, Wapres RI Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah pusat ingin mempercepat vaksinasi di daerah yang vaksinasinya masih rendah. Aceh merupakan salah satunya. Untuk itu Wapres meminta kepada para tokoh masyarakat dan ulama di Aceh untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi. Wapres menambahkan sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk menyadarkan masalah vaksinasi kepada semua elemen, karena menjaga diri dari penularan wabah juga bagian dari ajaran agama. Wapres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Aceh khususnya untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menuntaskan vaksinasi dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Ulama karismatik Aceh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Tengku Haji Hasanul Basri bin Haji Gadeng, Walet Nurul Zahri, dan Ketua MPU Aceh Tengku Faisal Ali. Dalam pertemuan tersebut, Wapres didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Sekda Aceh Takwalah.